Christopher Nkunku selangkah lagi ke Chelsea. Declan Rice target utama Arsenal di bursa transfer musim panas. RB Leipzig telah mengisyaratkan bahwa pemain depan Prancis Christopher Nkunku akan bergabung dengan Chelsea musim panas ini, karena The Blues terus menghabiskan banyak uang di jendela transfer. Tanda-tandanya sangat jelas, Direktur Olahraga RB Leipzig Max Eberl tampaknya mengonfirmasi Christopher Nkunku akan bergabung dengan Chelsea di musim panas, dengan klausul pelepasan bintang Prancis senilai 53 juta pound. Nkunku telah berkembang menjadi salah satu pemain paling dicari di Eropa. Selama di Jerman, Nkunku mencetak 35 gol di semua kompetisi tahun lalu sebelum menambahkan 17 gol hanya dalam 23 pertandingan musim ini. Menurut laporan di Evening Standard, Chelsea menyetujui kepindahan pemain berusia 25 tahun itu pada Oktober, dan Leipzig tampaknya telah mengonfirmasi kesepakatan itu kemungkinan akan tercapai pada akhir musim. Itu terjadi di tengah kesibukan pengeluaran dari klub London Barat, yang mendatangkan pemain sayap Ukraina Mykhailo Mudryk seharga 88 juta pound pekan lalu. Mereka juga baru-baru ini mengeluarkan 9 juta pound untuk meminjamkan pemain depan Portugal João Félix, tetapi pemain berusia 23 tahun itu akan kehilangan sebagian dari masa tinggal singkatnya di klub setelah dikeluarkan dari lapangan pada debut klubnya dan mendapat larangan 3 pertandingan. Meskipun Todd Boehly melenturkan otot keuangannya di pucuk pimpinan rezim baru Chelsea, hasil di lapangan terbukti sulit didapat. Pasukan Graham Potter memang meraih 3 poin penting melawan Crystal Palace pada hari Minggu, tetapi itu hanyalah kemenangan kedua mereka dalam 9 pertandingan. Mereka duduk di urutan ke-10 di Liga, jauh dari tempat Liga Champions untuk klub yang telah menghabiskan 400 juta pound dalam setahun terakhir. Arsenal menjadikan Declan Rice senilai 80 juta pound sebagai target musim panas teratas mereka dan bersedia memecahkan rekor transfer mereka untuk mendaratkan bintang West Ham itu. The Gunners yakin mereka bisa mengalahkan Chelsea untuk mengontraknya setelah kalah dari Felix dan Mudryk ke The Blues. Declan Rice muncul sebagai target transfer prioritas Arsenal musim panas ini dengan Mikel Arteta siap memecahkan rekor transfer klub untuk merekrut pemain internasional Inggris itu. Kapten West Ham Rice akan meninggalkan Stadion London musim panas ini, dengan The Hammers menginginkan kesepakatan senilai 100 juta pound, meskipun tampaknya ada sedikit harapan klub London Timur menerima bayaran itu. Chelsea, yang baru-baru ini mengalahkan The Gunners untuk mendapatkan pemain depan Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk, dianggap berada di posisi terdepan untuk mengontrak Rice musim panas ini. Namun, The Gunners dan Chelsea sekali lagi akan berhadapan untuk mendapatkan pemain terkenal musim panas ini saat mereka bertarung untuk mendapatkan tanda tangan Rice. Sumber telah mengindikasikan kepada Sportsmile bahwa Arsenal yakin mereka berada di posisi yang baik untuk mengalahkan rival sekota mereka untuk mendapatkan tanda tangan Rice musim panas ini. Rice terus berbicara tentang keinginannya untuk bermain di Liga Champions. Arsenal, kecuali kapitulasi total musim mereka, akan mendapatkan kembali status Liga Champions mereka. Saat ini, Chelsea sedang berjuang untuk finish di 4 besar, mereka saat ini berada di urutan 10 dan terpaut 10 poin dari tempat Liga Champions. Sementara Arsenal saat ini memimpin Liga Premier dengan 8 poin setelah hanya kalah sekali dan seri 2 kali dalam 18 pertandingan mereka sejauh musim ini. Jika Rice ingin mewujudkan keinginannya bermain di Liga Champions, dengan alasan itu maka Arsenal lah yang berpeluang besar untuk mendapatkan tanda tangan bintang West Ham itu.